Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangsas ya guys. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pertunjukan ataupun hiburan lagi kepada anda semua ya. Pertunjukan ataupun hiburan yang akan kami beragakan untuk anda pada kesempatan kali ini, yakni sebuah permainan ataupun cara menghilangkan sebuah benda dengan menggunakan sebuah benda pusaka guys. Nah, di sini saya membuat sebuah benda pusaka. Seperti apa permainannya? Sebelum lanjut ke video, kami ingatkan kepada anda semua ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di channel Rangsas ya guys, agar anda semua tidak ketinggalan tentang video terbaru dan video menarik lainnya tetap di channel kebanggaan kita bersama ini. Oke, baiklah langsung saja. Bahan-bahan yang kita persiapkan adalah bahan-bahan yang sederhana sekali, yakni bahan-bahan yang mudah kita temukan di sekitar kita. Yang paling sering kita gunakan yakni adalah kita menggunakan uang koin guys. Cara menghilangkan uang koin dengan menggunakan media benda pusaka. Anggap saja ini benda pusaka. Ini saya memiliki sebuah keris ya. Keris yang sering saya tunjukkan atau mainkan untuk anda. Tapi ingat sekali lagi, ini hanya permainan dan ini hanya trik belaka, dan ini sebenarnya hanyalah trik sulap ataupun permainan sulap. Nanti suatu saat di kesempatan lain ataupun di video-video yang dulu sebenarnya saya sudah membongkar trik ini, tapi saya kali ini akan mengkombinasikannya dengan sebuah benda pusaka agar permainannya terlihat begitu lebih bagus dan efeknya lebih luar biasa. Langsung saja ya, kita simak permainan ataupun pertunjukannya ya. Kita akan berdiri di sini ya, saya akan lepaskan dulu posisinya semacam ini. Ini agak terganggu cahayanya ya. Ya, udah. Ini agak bagus. Maaf agak sedikit gelap, pencahayaan kurang dan apa itu kameranya juga kurang bagus ini ya. Saya menggunakan kamera handphone saja jadi kurang begitu bagus. Ingat saya mempunyai sebuah ini, keris dan koin ini. Koin logam uang 500-an ini kan bukan terbuat dari, dan ini tidak ada unsur magnetnya sama sekali ya. Bagaimana cara menghilangkannya sangat sederhana sekali. Bentar, kita masukkan dulu ke dalam kantong sini. Mana? Kita akan pura-pura membaca sebuah doa-doa ataupun jambi-jambi ataupun sebuah mantra untuk memanggil kodam yang ada di dalam keris tersebut. Datanglah, datanglah, datanglah. Datanglah, datanglah, datanglah. Oke, kita akan mengambil uangnya. Ini ada di kantong. Ambil. Ini kelihatan ya uangnya, saya taruh di tangan kiri saya, di sini meja ya. Nanti kalau saya jatuhkan pasti akan kelihatan. Kita akan coba menghilangkan uang ini, guys. Mudah-mudahan nanti berhasil ya. Perhatikan dengan seksama, watch. 1, 2, dan 3. Tunjukkan pesonamu. 1, 2, dan 3. Hilang. Lihatlah uang yang ada di dalam genggaman saya hilang. Ya. Sini kosong dan tangan saya di sini kosong. Apabila saya jatuhkan kemungkinan ini jatuh di sini ya guys, tapi ini kosong. Tapi ingat, ini hanya untuk hiburan belaka dan ini hanyalah sebuah trik yang saya kombinasikan dengan sebuah benda-benda pusaka. Jadi saya pertunjukkan ini sebenarnya agar anda semua tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang konon katanya bisa menghilangkan sesuatu ataupun mendatangkan sesuatu dengan sangat ajaib, padahal itu hanyalah sebuah ilusi ataupun trik-trik sulap yang mereka gunakan untuk mengelabui anda. Oke ya, cukup sekian hiburan ataupun pertunjukan yang dapat kami bagikan untuk anda pada kesempatan kali ini. Semoga menghibur, ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami Rangsas ya. Sekali lagi kami ingatkan untuk anda bahwa sebenarnya trik cara menghilangkan koin yang saya tunjukkan ini sebelumnya sudah saya bongkar. Untuk anda silahkan cari di folder video saya, di bagian apa itu sudah saya pernah
membongkar triknya dan cara membuat gimmick ataupun alat bantu sulapnya sangat sederhana sekali dan tidak sampai mengeluarkan uang 10.000. Anda sudah membuat gimmick yang sangat efeknya sangat luar biasa seperti yang saya mainkan barusan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.